Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan belajar cara mengupload logo di Scale Branding. Ya, jadi ini dashboardnya. Kemudian kita masuk di bagian produk. Kita arahkan kursor di bagian produk. Nanti akan muncul tombol Add New. Ini kita klik. Nah, untuk bagian atasnya, ketika kita ingin menambahkan produk baru, kita klik kanan Add New. Nanti dia akan membuka tab baru. Kemudian di bagian produk title ini cukup kita ketik speaker, kemudian kita klik di luar, nanti otomatis akan muncul tulisan logonya. Kemudian untuk harganya 350. Dia harga dari minimal 200 US dollar. Kemudian untuk deskripsinya, di sini ada keterangan di bagian bawah. Jadi untuk logo titelnya ini diulangi sebanyak 2 kali. Kemudian minimum award-nya ini atau tulisannya 25. Ini ada example atau contoh yang biasa saya gunakan. Nanti logonya tinggal saya copy. Judul logonya saya copy. Saya paste. Nah, nanti kalau sudah sesuai, ini warna hijau. Jadi ada 3 koma. Kemudian 2 kali logo titelnya terulang atau ada 2 kali judul logo di dalam. Kemudian untuk JPEG-nya, untuk preview-nya kita klik di sini di upload. Ini kita langsung blok dengan zip file-nya, open. Kita klik, lalu select. Bagi yang ingin menambahkan seperti variasi warna putih atau warna lain, bisa di bagian bawah sini. Kemudian untuk teksnya, ya sesuai dengan logo. Ini harus diketik ya. Pemisahnya koma, seperti contoh di bagian bawah. Kemudian visibility-nya muncul di toko dan di pencarian. Untuk filenya kita klik upload, baru kita pilih file zip-nya. Ini. Lalu kita klik select. Selanjutnya, yang terakhir kita bisa klik submit for review. Kita tunggu sejenak. Nanti akan muncul tulisan produk successful submit. Jadi kita tinggal tunggu. Ini masih kategori pending hasilnya. Untuk preview ini kita bisa klik yang ikon gambar mata ini. Seperti itu. Nah, untuk menambah produk selanjutnya, kita bisa klik Add New kembali.